Kemarin menjadi hari yang sangat spesial bagi aktris sekaligus presenter Ayu Hastari, di mana pada hari tersebut dirinya resmi dilamar oleh sang kekasih, Rio Ichi Hutomo, di hadapan keluarga besar dari kedua belah pihak. Dengan balutan busana batik dan kebaya, proses lamaran pun berjalan dengan sangat hangat dan penuh keceriaan. Kalau dari aku sendiri sih, sebenarnya dari pagi tadi tuh, sebelum persiapan, akunya udah biasa aja, gak kenapa-napa, tenang, happy, excited, yay! Begitu mulai make up, terus begitu udah tamu satu persatu pada datang, terus ditambah dia bilang dia datang, tegang banget, deg-degan. Makin deg-degan, udah gak tahu lagi. Pas belum aku keluar tuh, deg-degan luar biasa, sangat. Kamu gimana? Ya, agak mules sih pertamanya. Pas... Ini belum makan nikah ya, padahal. Makanya, pas udah dari berangkat dari rumah sih udah yakin, udah pasti kan. Cuma kan tetap ada kayak, soalnya baru pertama kali kan, terus untuk jenjang yang lebih serius, jadi kayak, ya, deg-degan sih pasti ada. Pertama sih. Dan terakhir pertama ya? Pertama dan terakhir. Tapi begitu tadi udah ngomong, udah ngobrol sama keluarga juga, udah santai sih. Kalau misal, biasanya kan memang lamaran tuh hari Sabtu atau Minggu gitu ya, weekend. Tapi kalau misalnya sekarang itu, gak tahu sih ini dari perhitungan keluarga aja. Kan kita ada Jawanya juga. Terus menurut mereka bulan Agustus ini yang bagus tanggal 4 gitu. Gak ngerti sih mereka yang ngitung-ngitung gitu. Oh ya udah kita ngikutin aja lah baiknya gitu sih. Usai menjalani prosesi lamaran, lalu kapankah kiranya hari pernikahan Ayu dan Rio akan digelar? Serta sudah sejauh manakah persiapan yang dilakukan Ayu dan Rio untuk hari bahagianya tersebut? Untuk akadnya gabung sama resepsi itu tanggal 25 September 2016. Kebetulan nikahnya di luar kota, Mbak. Kita milih yang view-viewnya bisa melihat laut kayak gitu. Karena kita pilih view, ya emang apa ya impian kita juga ya, maksudnya nikahnya enggak yang di gedung, emang pengennya outdoor. Terus kebetulan kayak ya udah kenapa enggak di Bali aja gitu ya. Kalau kita kan sebenarnya Jawa, cuma ya itu kita memang dari awal kesepakatannya nggak pengen yang pakai ritual midodareni, siraman, pengajian tetap ada, tapi kayak siraman, midodareni itu nggak gitu. Jadi benar-benar nanti prosesnya cuma akad terus resepsi gitu. Persiapannya ya 50% lah ya. Ya 70% ya, sih, 70-50, hampir 70%. Ngebut ini? Ngebut. Paling sisanya sebenarnya itu tinggal kita kan mesti survei penginapan yang buat keluarga, segala macam sih. Meski waktu pacaran yang dijalani Ayu dan Rio baru memasuki 1,5 tahun, namun keyakinan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius memang sudah terlihat jelas di wajah Ayu dan Rio. Karena keduanya juga telah merasa sangat cocok dengan karakter dan kepribadian satu sama lain. 1,5 tahun. Lama nggak, kalau pertama pas lah ya, kalau menurut aku nggak kecepetan, nggak juga kelamaan. Soalnya kalau kelamaan tiba-tiba nggak dinikahin, sedih. Kalau kita kecepetan nikah buru-buru, tertakut gagal ya kan. Jadi pas nih 1,5 tahun. Kita doakan saja semoga rencana serta persiapan pernikahan Ayu dan Rio lancar hingga hari H nanti ya, good people. Oh, I'll go get a ring, let the choir bell sing.